Jangan pernah pede dengan imannya, jangan merasa ujub dengan imannya. Kenapa? Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujung hidupnya. Ya, maka seorang senantiasa minta agar bisa istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kemudian, oh, saya sudah begini kok, saya sudah begini. Belum tentu, ente enggak tahu akhir hayat ente bagaimana.